Teman-teman jangan ikuti ya, ini sangat berbahaya nih. Dongkel serut di tebing, benar-benar di tebing ya. Teman-teman jangan ikuti ya, ini sangat berbahaya nih. Dongkel serut di tebing, benar-benar di tebing ya. Tuh saya juga takut, tapi teman saya masih mencoba itu untuk mendongkelnya, katanya bagus. Dan gimana ya, ini saya cuma bisa melihat doang dari atas, gak bisa ikut membantu karena takut ya, ini saya di tepi banget nih pegangan. Tuh teman saya lagi mengorek-ngorek, masih mencoba ambil serut. Serutnya itu nggak lumayan besar ya, tapi prospek, jadi kita ambil nanti nih di tebing. Soalnya ini longsor itu dikarenakan ada air ya, itu sungai dari sana, dari sana itu mengalir ke sini terus belok lagi ke sana. Jadi pas banjir itu arusnya deras, jadi nabrak tebing ini, jadi dari atas itu longsor. Nah. Coba mas. Nah ini teman-teman, ini buat mame ya. Emang sih perjuangannya sangat berat, tapi hasilnya banyak yang bilang sia-sia, padahal enggak ya. Ini lumayan bagus teman-teman, itu yang besar katanya nanti dulu. Ini ambil yang kecil dulu. Ayo teman-teman, ikuti terus perjalanan kami ya, mendongkel serut. Jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai. Nah teman-teman, ini nanti nanamnya itu seperti ini ya. Ini sudah ada akar serabutnya banyak. Nah ini sudah meliuk dari alam ya, jadi nggak usah kita tekuk, cuma kita rapikan lagi menggunakan kawat nanti kalau sudah tumbuh ya. Halo teman-teman, ikuti terus perjalanan kami mendongkel serut di tengah hutan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Mas Pedro Channel. Gua kek wi. Teman-teman, tadi ada hewan yang saya benar-benar saya takuti ya. Saya jatuhin mas, saya benar-benar takut geli. Ini ternyata serutnya kurang prospek ya teman-teman, jadi kita tinggalkan dulu, kita cari yang lain. Ini juga kan di tebing biar menjaga tanah biar nggak longsor, tapi tadi kita sudah mengambil ya.
Tapi tadi saya itu ya, teman saya ini mengambil enggak mendonggel ya teman-teman, cuma motong. Soalnya nih posisinya itu sudah seperti ini, akar dari sini menggantung. Nah ini sudah tidak ada akar lagi di sini. Sini tumbuh ada daunnya. Jadi kita tinggal motong doang sini. Jadi kita enggak mendonggel ya teman-teman. Tapi kayaknya. Nah teman-teman, kita mau perjalanan pulang ya. Kita nanti turun ke bawah, itu ada sungai, kita menyusuri sungai yang di bawah itu. Nanti kita itu kendaraan itu di balik igir ini ya teman-teman tuh. Bukit ini. Bukit ya, bahasa Indonesianya itu bukit. Nanti kita melewati sana, cuma kita menyusuri sungai biar agak ringan ya. Soalnya kalau diterobos lewat tengah itu belum tentu ada jalan juga. Walaupun saya mengajak teman yang rumahnya itu sini, daerah sini ya, dia juga punya ladang jagung ya. Di video sebelumnya juga sudah pernah tayang ya itu. Nah ini teman saya yang punya ladang jagung. Nah ikuti terus ya, sambari pulang nanti kita juga melihat-lihat di sungai, barangkali ada serut lagi ya, kita donggel lagi. Bila mana itu prospek ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Ini ada jagung teman-teman. Jagung teman-teman. Bakar kayaknya enak ya teman-teman. Tapi nggak tahu punya siapa, nantilah gampang. Teman saya juga ada jagung. Biarin. Maaf ya Pak. Ya udah teman-teman, ikuti terus ya videonya. Coba turun lewat tebing ini ya, ayo ikuti. Ini sangat ekstrim ya teman-teman, jangan ikuti. Awas bergeji di bawah. Wah. Kali kita tahan pakai kali kita karena kita ini. Ya ini kemiringan itu berapa derajat sih Mas kira-kira? Ini 50 derajatan kayaknya ya. Lebih lah kayaknya 60 derajat ini. Turun sana tapi agak ragu-ragu ya teman-teman. Udah lah, duduk sini dulu aja. Nanti nunggu teman saya itu lagi ngecek ada serut lagi katanya. Saya bawa yang mame-mame yang tadi siang, yang dari tadi pagi sudah di kendaraan ya teman-teman, sudah ada. Ini yang part kedua ya, jadi ini baru dapat segini. Emang sengaja saya ambilnya yang kecil-kecil ya, soalnya kalau yang gede itu bukan kelas saya. Soalnya emang saya sukanya yang kecil-kecil teman-teman. Nah teman-teman, kita mau mencoba turun lewat tebing ini ya. Ini teman saya baru duluan ini, saya takut jadi lempar dulu aja. Takut teman-teman, ayo ikuti teman-teman. Ini sejarah ya, mendongkel serut di tebing. Ini saya baru pertama kali. Ekstrim sekali ya teman-teman. Ini kata teman saya itu caranya kalau turun di atas tebing ataupun naik, ini tongkat sini. Berarti ini namanya apa ya? Pokoknya sinilah, ini di kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti nancap. Nah ini kayak gini. Kalau enggak ya, kita larak seperti ini. Kameramennya di sini. Mantap teman-teman. Ayo ikuti terus videonya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Pedro channel ya. Mana tadi? 1, 2,
Depok. Enggak apa. Oh, dur. Nih teman-teman. Sini nih kuning seperti ini ya. Ini akar pohon sisir. Ini masih kecil-kecil tapi sudah longsor ini. Ini teman-teman. Tuh. Tuh juga ada lagi ya teman-teman. Nah, ini juga ada lagi. Kuning ya, oranye. Itu di atas juga ada lagi ya teman-teman. Ini nyampe di tengah-tengah batu juga masih ada teman-teman. Tapi biarkanlah, nggak usah kita ambil ya teman-teman. Lanjut di ikuti terus ya videonya teman-teman. Jangan lewatkan video dari Mas Pedro.